Sebab itu saya ambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua rakyat menerima kenyataan merdeka ini dicapai kerana kekuatan kita bersatu. Ya, berbeda pendapat dalam hal-hal kecil, tapi semua terima ini negara Malaysia tercinta. Setiap rakyat mesti diberi perlindungan, ditunjuk kasih sayang dan diberi pembelaan yang secukupnya. Apakah mudah? Tidak mudah, saudara. Kalau ada wilayah timbul politik serpihan untuk mencari kekuatan, dia main sentimen kaum. Kaum aku tidak mendapat habuan. Ada satu kelompok, agama aku tidak diberi pembelaan. Main satu tempat lagi, wilayah aku tidak diberikan sumbangan ataupun pembelaan yang secukupnya. Rakyat yang tidak berdosa mudah ditarik dengan sentimen membakar api perkauman. Apakah ini perkara baru? Tidak. Ini yang digeruni oleh marhum Tunku Abdul Rahman. Ini yang dikesalkan oleh marhum Tun Abdul Razak. Dan bibit-bibit yang sama masih menghantui kita. Saya yakin, saudara, dengan jiwa merdeka, dengan semangat baru rakyat, tiada salahnya masing-masing kaum mau membela nasib mereka, kaum mereka. Tiada salahnya untuk kita memartabatkan Islam dan mengangkat kedudukan Islam dan kepercayaan agama-agama lain di kalangan mereka. Tiada salahnya ada perasaan untuk menjaga rantau kita, kawasan kita, kampung kita, negeri kita. Tetapi percayalah, ini semua dapat dilakukan dengan semangat kecintaan kepada negara yang satu dan negara yang berpaut di antara satu sama lain. Jadi saudara dan saudari-saudari yang dikasihi sekalian, saya mau manfaatkan kemerdekaan ini, Hari Kebangsaan 2024, sebagai tempat kita berpaut kepada satu sama lain. Percayalah, negara ini hebat kerana hebat rakyatnya. Negara ini potensinya lebih hebat kalau kita berpakat angkat darjat negara ini sebagai negara hebat di dunia ini. Apa kurangnya di negara kita? Apa kurangnya? Kesedarannya, pencerahannya, keupayaan menarik pelaburan, tingkat pendidikan, kemudahan kesihatan, harus semua ini diperbaiki untuk yang paling kaya kepada yang paling miskin. Jangan pinggirkan sesiapa. Negara ini punya keupayaan. Sebab itu saya kata semangat perpaduan ini sangat penting dan tidak boleh sama sekali diremehkan. Ya. Mau popular, ya. Berjuang. Tapi jangan remeh kina mana-mana kaum atau agama atau wilayah dan negeri kita. Kita beri nasihat, kita beri anjuran, kita beri gesakan, desakan. Tetapi saya nak guna kesempatan hari ini juga memberi amaran. Negara ini ditapak dan landasan yang sangat baik dan mampu diangkat cemerlang.